Hai guys, welcome back to my channel. Kali ini kita bikin camilan sore cheese stick potato. Mau tahu cara bikinnya? Tonton sampai habis ya. Pertama, kita siapin kentang yang udah dikupas. Kemudian kita potong bebas saja karena cuma untuk dikukus. Kita panaskan dandangnya. Seperti ini ya. Kemudian kentang yang sudah kita potong ini kita dikukus. Setelah kurang lebih 15 menit, kentangnya udah matang dan empuk, kita angkat. Kemudian kita haluskan kentangnya. Kemudian kita tambahkan tepung maizena. Kemudian kita parut keju. Kita aduk rata. Kalau udah rata adonannya seperti ini, kita tambahkan nori bubuk pedas. Kalau suka yang enggak pedas bisa pakai yang enggak pedas. Kita campur sampai rata. Kalau adonannya udah jadi, udah rata, sekarang kita masukkan di plastik.
kita ratakan. Sambil kita balik-balik sampai kecoklatan. Setelah kecoklatan, kita matikan apinya dan kita tiriskan. Yummy. Cheese stick potato siap dinikmati. Jangan lupa di like, di komen, share, and subscribe. Nonton video-video aku berikutnya ya. Bye-bye.